Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hebat Arasyid, pada pagi hari ini kembali kita bertemu di pembelajaran PJOK bersama Pak Rizal, yaitu obral olahraga bersama Pak Rizal. Pada pagi hari ini kembali kita bertemu untuk melanjutkan materi pembelajaran PJOK. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, selalu senang, walaupun teman-teman berada di rumah dengan kondisi seperti sekarang ini. Pak Rizal berharap teman-teman selalu semangat belajar. Alhamdulillah. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan masuk materi baru. Sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran PJOK kali ini, teman-teman empati, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Teman-teman hebat Arasyid kelas 4T, pada kesempatan kali ini Pak Rizal akan melanjutkan pembelajaran PJOK dengan materi gerak dasar Zumba. Jadi gerak dasar Zumba ini akan Pak Rizal ajarkan ke teman-teman agar teman-teman bisa melakukan gerakan, gerakan yang membuat tubuh kita akan lebih sehat. Nah, gerakan Zumba ini adalah gerak dasar yang ditemukan oleh si Bate. Nah, Bate ini adalah seorang yang berwarga negara Kolombia pada tahun 2001. Gerakan ini tidak sengaja dia ciptakan karena dia adalah instruktur senam aerobik pada waktu itu. Waktu itu dia ketinggalan CD untuk melatih para muridnya. Oleh karena itu dia berinisiatif membawa lagu-lagu Latin seperti dari Amerika Selatan atau Meksiko ya, dan sebagainya, yang reggae juga. Sehingga dia mencoba dengan mengikuti, melakukan gerakan-gerakan yang mengikuti musik Latin, Latinos itu ya, ya, atau reggae. Gerakan musik Latin itu bergenre yang menyenangkan. Jadi menyenangkan, riang gembira. Sehingga gerakan Zumba ini itu memang adalah gerakan yang menyenangkan. Nah, lanjut ya. Jadi gerakan Zumba ini adalah sebuah gerakan yang mengkombinasikan antara tarian, menari, dan gerakan aerobik. Ya, senam. Nah, gerakan ini terdiri dari gerakan-gerakan lokomotor, kemudian diikuti oleh musik-musik yang tadi Pak Rizal sebutkan. Ya, bisa maju, bisa mundur, ke samping kanan, samping kiri, dan sebagainya. Nah, lanjut, di Indonesia pertama kali musik Zumba ini, senam Zumba ini hadir tahun 2002, setahun kemudian ya, setelah muncul di Kolombia. Lalu lama kelamaan di Indonesia mulai muncul sanggar-sanggar senam Zumba. Ya, orang-orang sangat senang karena memang musiknya menyenangkan, ditambah dengan gerakan-gerakan yang membuat tubuh menjadi sehat. Yuk teman-teman empati dan teman-teman Arasyid, kita akan lakukan gerak dasar Zumba berikut ini. Simak gerakan Pak Rizal. Ya, teman-teman empati, kita ikuti tiga gerakan dasar dari Zumba. Nah, gerak dasar ini Pak Rizal lihat dan Pak Rizal coba praktekkan ke teman-teman. Teman-teman bisa berlatih di rumah dengan diiringi lagu-lagu yang nanti Pak Rizal share ya. Jadi videonya ini memang singkat, gerakannya sederhana, cuma diiringi oleh musik-musik Latin. Jadi teman-teman bisa ikuti. Yuk, ini gerakan pertama. Gerakan pertama yaitu tegak ya. Dia betul-betul ada iramanya ya. Tapi kita akan ikuti dengan 8 gerakan, 8 hitungan atau ketukan. Ya, terus 1 2 3 4. Oke, ulang lagi ya. Ini gerakan di atas nih, ya. Terus 1 2 3 4
5, 6, 7, 8. Lanjut ulang lagi ya. Gerakan pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Kemudian kakinya bagaimana kakinya? Perhatikan kaki Pak Rijal ya. Ini gerakannya begini kakinya ya. Jadi pertama lurus ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini gerakan pertama kakinya. Sekarang gerakan kedua. Nah, gerakan kedua kembali ke atas Pak Rijal. Gerakan kedua ini maju dan mundur ya. Jadi tangannya begini ya. Gerakannya begini. Maju. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Bagaimana gerakan kakinya? Perhatikan, ini gerakan kedua kakinya. Tadi kan atas. Ya. Kakinya begini, ya. Lurus ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke ya, itu gerakan kedua. Sekarang gerakan ketiga bagaimana Pak Dijang? Gerakan ketiga adalah begini gerakannya. Ya. Gerakan ketiga begini ya. Ke atas ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ulang lagi ya. Ini gerakan ketiga ya. Gerakan ketiga. Gerakan ketiga begini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kakinya itu kakinya dua kali kanan, dua kali kiri. Perhatikan gerakan ketiga ya. Kakinya bagaimana Pak Rijal? Begini kakinya ya. Jadi ini gerakan ketiga ya. Tangannya ke atas ya. 1 2 3 4 lagi. 5 6 7 8. Ulang. 1 2 3 4 5 6 7 selesai. Oke, good. Jadi itu tiga gerakan zumba ya. Teman-teman bisa lakukan di rumah sehingga bisa sehat. Ini baru tiga gerakan. Nanti kita akan lakukan gerakan yang berbeda lagi. Teman-teman bisa buat gerakan yang sekreatif mungkin yang mengikuti musik zumbanya ya. Baik, teman-teman empati, begitu saja materi gerakan dasar zumba pekan ini. Ini Pak Rijal latihan saja di rumah ya. Jadi teman-teman bisa lihat videonya ini, video pembelajaran ini di channel YouTube Pak Rijal. Jadi tiga gerakan ini sudah Pak Rijal contohkan, bisa diulang-ulang dan teman-teman bisa lakukan. Ini latihan saja, nanti pekan depan kita coba lagi sampai nanti satu musik itu teman-teman sudah bisa melakukannya sampai hafal. Ya, jadi kita teman-teman bisa lakukan latihan. Di kelas 1, 2, 3 juga ada latihan zumbanya, tapi lebih sederhana. Terima kasih teman-teman.
sampai bertemu di pertemuan PJOK Kak selanjutnya. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu melaksanakan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker ya, makan makanan yang bergizi ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.